إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama menanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmat-Nya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufiq dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran-ajaran Islam yang diantaranya adalah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah azza wajalla. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Taqwa bimtithali awamillah wajtinabi nawahih, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun dalam keadaan kaget dan beliau bersabda, la ilaha illallah waidul arab min syarri qad katarad, dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Beliau sallallahu alaihi wasallam terkaget sambil mengucapkan la ilaha illallah, celakalah bangsa Arab karena keburukan sudah semakin dekat, ya. Yakni min fathi min radum ya'juj wa ma'juj, karena semakin hari benteng yang digunakan untuk menjaga Ya'juj dan Ma'juj semakin terbuka sedikit-sedikit. Dan ketika dia keluar ke tengah-tengah manusia, tentu dia akan mengadakan kerusakan dan membinasakan manusia. Maka ketika itu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, anahlik wafina as-salihun, apakah kita akan binasa sedangkan di tengah-tengah kita masih ada orang-orang yang saleh? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya, idza kathural khabath, apabila banyak keburukan. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa keadaan mendekati hari kiamat, keburukan, kemaksiatan, pelanggaran semakin banyak di tengah-tengah kita. Sikap meninggalkan agama, ya, melakukan kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam semakin banyak. Dan kenyataannya demikian. Semakin hari banyak sekali kemaksiatan di tengah-tengah kita. Ada kemaksiatan yang terkait dengan akidah seperti kemusyrikan. Demikian pula manusia mempercayai peramal,
atau yang dianggap sebagai paranormal, dukun, atau penyembahan, yakni membuat sesaji kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berkurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala, atau kemaksiatan-kemaksiatan lain seperti yang laki-laki meninggalkan salat, kemudian anak durhaka kepada orang tuanya, dan yang dilakukan oleh banyak kaum wanita di zaman sekarang, mereka memamerkan aurat. Ya, mereka memamerkan aurat mereka di lingkungan kita, bahkan di alat-alat yang kita punya, alat komunikasi seperti handphone, iklannya pun wanita-wanita yang memamerkan aurat, menunjukkan banyaknya kemaksiatan di sana sini. Kalau sudah semakin banyak kemaksiatan di sana sini, maka ini pertanda, ya, kebinasaan sudah semakin dekat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Na'am, iya." Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Anahlik wa fina salihun." Apakah kita akan binasa sedangkan di tengah-tengah kita masih ada orang-orang yang saleh, masih ada orang yang rajin ke masjid, masih ada orang yang rajin baca Al-Qur'an, masih ada orang yang mengamalkan agama? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, masih." Iya. Bisa binasa idza katural khabath. Apabila banyak keburukan, kemaksiatan di sana sini, dan ketika itu kita tidak mengingkarinya. Dan seperti itulah keadaan kita, ya, di zaman kita. Banyaknya kemaksiatan, pelanggaran terhadap agama, ya, dan tidak diingkari. Kalau keadaan seperti ini terus, maka sudah semakin dekat, yakni keburukan, kehancuran sudah semakin dekat juga dengan yang namanya kiamat akan tiba, tanda besarnya, ya, setelah didahului dengan tanda kecilnya. Maka agar keburukan, kemaksiatan tidak semakin banyak, hendaknya kita dari sekarang mencoba memperkecil kemungkaran dan kemaksiatan yang ada di tengah-tengah kita. Banyak sekali sarana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang dengan sarana itu kita bisa memperkecil kemaksiatan. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita ada media sosial. Yang ini keadaannya tergantung pemakainya. Apabila dia gunakan buat mengajak manusia kepada Allah, mengingatkan mereka, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Tapi kalau digunakan buat malah menyeru kepada kemaksiatan, maka dia akan mendapatkan dosa yang bisa mengalir terus kepadanya sampai dia meninggal dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Tidak ada kebaikan pada kebanyakan obrolan rahasia, termasuk di zaman sekarang chattingan, kemudian media sosial, yang di sana percakapan terjadi secara rahasia, di mana orang yang di kanan kirinya tidak mendengarnya. Kata Allah, tidak ada kebaikan pada kebanyakan media itu, illa man amara bi shadaqah, kecuali kalau isinya mengajak manusia bersedekah, membantu orang lain, membantu pembangunan masjid, membantu, ya, di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Illa man amara bi shadaqatin aw ma'ruf, atau mengingatkan perbuatan baik. Misalnya masuki bulan Muharram, apa amalan yang disyariatkan di bulan Muharram? Memasuki bulan Dzulhijjah, apa amalan yang disyariatkan pada bulan Dzulhijjah? Memasuki berada misalnya di bulan Syawal, apa amalan yang disyariatkan di bulan Syawal misalnya. Nah, ini baru ada kebaikannya. Illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, atau mendamaikan dua orang atau lebih yang bertengkar. Yang tadinya bermusuhan, dia gunakan pakai media sosial untuk mendamaikan, baru ada kebaikannya. Tapi syaratnya, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nutihi ajran 'azima. Barang siapa yang melakukan itu semua, dia mengajak orang lain membantu bersedekah, demikian pula dia mengingatkan perbuatan baik yang orang-orang banyak melupakannya, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberitahukan amal yang disyariatkan
pada hari, pada bulan tertentu, misalnya pada hari Jumat, apa amalan yang disyariatkan pada hari Jumat, dia ingatkan. Demikian pula dia damaikan saudaranya yang bertengkar. Wa may ya'mal dzalika ibtigha'a mardhatillah. Barang siapa yang melakukan itu semua karena mencari keridhaan Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Maka kelak kami akan berikan kepadanya pahala yang besar. Jadi seseorang bisa memperoleh pahala yang besar kalau dia gunakan HP-nya atau media sosialnya ya untuk ketaatan kepada Allah, mengingatkan manusia kepada Allah, untuk mendamaikan orang yang bertengkar, mengajak orang lain untuk membantu. Nah ini dia, dan termasuk juga memperkecil kemungkaran yang terjadi, diingatkan berbagai macam kemungkaran yang terjadi di masyarakat. Orang dulu mereka susah payah mengingatkan, kadang harus datang, kemudian berbicara langsung. Tapi sekarang dengan mudah kita bisa mengingatkan melalui media sosial. Keadaan kita di tengah masyarakat ini ada tiga. Ada yang mewarnai, ada yang malah terwarnai, dan ada yang malah cuek saja dengan kondisi di masyarakatnya. Yang terbaik di antara tiga keadaan ini adalah ketika dia mampu mewarnai masyarakat. Ketika masyarakatnya banyak jauh ya dari agama, banyak kemaksiatan di sana sini, di lingkungannya banyak yang meninggalkan sholat, di lingkungannya banyak wanita yang memamerkan aurat, di lingkungannya banyak terjadi perjudian, di lingkungannya banyak terjadi kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, maka dia coba sedikit dakwahkan. Ya, dia sampaikan ayat-ayat, dia sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan ya terhadap berbagai macam kemaksiatan. Ini termasuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya. Yang seharusnya kita lakukan dan hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah yakni harus ada yang melakukan. Kalau enggak dosa semuanya. Karena kata Allah, "Wa taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun." Hendaknya ada, jadi harus ada di antara kita yang melakukan seperti ini. Kita gunakan media sosial, di grup kita share misalnya tausiah, ya, di grup kita lakukan amar ma'ruf, di grup kita lakukan nahi munkar, ini mudah. Ya. Tapi sayangnya kebanyakan kita tidak mau manfaatkan. Isinya grup hanya ya, candaan saja, isinya grup hanya masalah dunia saja, isinya grup ya cuma hal yang sia-sia. Padahal kalau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan men-share ya tausiah, dengan melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, insya Allah sedikit-sedikit kemungkaran dan kemaksiatan yang terjadi di sekitar kita semakin berkurang-berkurang. Karena kalau dibiarkan, kata Nabi SAW, na'am idza kathural khabar. Kalau banyaknya kemaksiatan di sana-sini, maka akan tiba keburukan yang besar. Akan tiba tanda besar hari kiamat, akan keluar dajjal, akan keluar juga Ya'juj dan Ma'juj yang sekarang berada dalam benteng yang dibuat oleh Raja Dzulqarnain, yang setiap harinya dia coba membuka benteng tersebut cuma enggak bisa-bisa, sampai tiba waktunya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan terbuka, maka kemudian dia mendatangi manusia, dia bunuh, dia binasakan, ya dia lakukan kerusakan di muka bumi ini. Maka sebelum itu semua terjadi, kita perkecil kemungkaran yang ada dengan melakukan amar ma'ruf, dengan melakukan nahi munkar. Dan kalau amar ma'ruf dan nahi munkar ini ditinggalkan, akibatnya musibah akan datang. Akibatnya, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan kabulkan doa kita. Nabi SAW menerangkan, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar au la yu'am Allah yushikunna ayya ummahumullah bi'iqabi minhu. Hendaknya kalian melakukan amar ma'ruf, hendaknya kalian melakukan nahi munkar, atau nantinya Allah Subhanahu wa taala akan meratakan musibahnya kepada kalian. Ya. Dan di antara kalau kita perhatikan negeri kita ini kurang berkah. Yang biasanya turun hujan sekarang enggak turun hujan, kemudian banyaknya musibah di sana sini. Banyaknya yakni berbagai macam bencana dan lain sebagainya, ini semua ya karena meninggalkan agama dan karena tidak lagi ditegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, sehingga sedikit manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka agar banyak yang bertakwa kepada Allah, lakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya. Dengan begitu kondisi masyarakat akan semakin baik, beriman, bertakwa. Kalau sudah seperti ini, Allah akan
berikan keberkahan kepada tempat tersebut sebagaimana firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Akan makin banyakkan mereka mendustakan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azima li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Kalau nasihat masih didengar, ya, orang-orang masih mau menerima saran nasihat dari kita, maka hendaknya kita lakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar terus wajib dilakukan dan hukumnya fardu kifayah, kecuali ya dalam keadaan-keadaan tertentu yang sudah tidak lagi didengar nasihat, ya orang-orang sudah bangga dengan pendapatnya masing-masing, nggak mau menerima nasihat, ya maka keadaan bisa saja ya, uzlah atau menyendiri lebih baik daripada dia berada bergaul dengan mereka, dia malah bisa ke bawah, meskipun keadaan asalnya yang terbaik adalah dia bisa membawa mereka, dia bisa mewarnai mereka. Dan inilah tariqul anbiya wal mursalin, jalannya para nabi dan rasul alaihi wassalam. Oleh karena itu Imam An-Nawawi membuatkan bab dalam Riyadhus Shalihin, menerangkan bahwa tetap bergaul dengan masyarakat dengan memberikan masukan, saran, beramar ma'ruf dan bernahi munkar, ini lebih baik daripada beruzlah menyendiri, dia enggak mau bergaul dengan orang lain, ya. Kalau keadaan masih bisa diperbaiki, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khair minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang mukmin yang mau bergaul dengan orang lain dan sabar terhadap gangguan mereka lebih baik daripada orang mukmin yang enggak mau bergaul dengan orang lain dan enggak sabar terhadap gangguan orang lain. Maka dengan kita tetap bermasyarakat sambil terus melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan cara yang baik, dengan melakukan adab-adabnya, insya Allah kondisi masyarakat kita menjadi baik, sehingga yang namanya keburukan besar insya Allah bisa ditahan, dalam artian tidak segera datang kepada kita, meskipun keadaan menjelang hari kiamat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitan kaqatil lailil mudlim, ya sangat banyak sekali fitnah, sangat banyak sekali berbagai macam godaan yang memalingkan seseorang dari agamanya. Ada fitnah syubhat dan ada fitnah syahwat. Apalagi di zaman sekarang mudahnya seseorang mendapatkan yakni berbagai macam fitnah. Di hadapannya ada handphone dengan iklannya yang penuh dengan fitnah syahwat. Demikian pula ada fitnah syubhat, di hadapannya ada televisi setiap hari disampaikan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, terkadang ada liberalisme, ada pluralisme, ada kapitalisme, ada sekularisme dan lain sebagainya. Terkadang yang menyampaikan kalimatnya indah, seakan-akan benar, yang membuat seseorang ya mudah terbawa, hanyut olehnya. Maka ketika keadaan seperti ini, hendaknya kita ada beberapa kiat agar kita istiqomah di atas agama kita ketika keadaan seperti ini. Di antaranya adalah yang pertama, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diteguhkan hati kita. Ya. Jangan kita mengandalkan kemampuan diri kita bahwa kita enggak akan terbawa, enggak akan terbawa oleh fitnah. Bahkan hendaknya kita bersandar kepada Allah, minta kepada Allah keteguhannya. Misalnya dengan berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai Allah yang bolak-balikkan hati, teguhkanlah hati ini di atas agamamu. Demikian pula mendatangi kitabullah, mendatangi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar Al-Qur'an, belajar hadis atau datang di majelis-majelis ta'lim. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana kalian bisa berbalik kafir sedangkan kepada kalian terus dibacakan ayat-ayatnya, terus disampaikan. Ya di tengah kalian ada rasulnya ketika itu. Setelah beliau wafat, terus disampaikan kepada kalian sunnah-sunnah beliau yang mana dalam Al-Qur'an, dalam As-Sunnah terdapat targhib dan tarhib, motivasi, dorongan untuk mengikuti kebaikan dan ancaman, peringatan agar menjauhi keburukan. Ya. Ini diantaranya.
dia sempatkan, yakni mendatangi kitabullah, mendatangi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hadir di majelis ta'lim yang di sana dibacakan ayat-ayat Allah, yang di sana dibacakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini membantu seorang istiqamah di atas agamanya. Demikian pula mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Kata Allah, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau seandainya mereka mengamalkan ilmu yang telah disampaikan kepada mereka, tentu ini lebih baik buat mereka dan membantu mereka tathbit, istiqomah di atas agama. Maka ilmu yang telah kita pelajari, amalkan, ini membantu kita istiqomah di atas agama. Demikian pula kita mempelajari sirah, kisah orang-orang terdahulu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an banyak kisah orang-orang terdahulu, di antara faedahnya adalah untuk meneguhkan ya hati hamba-hambanya. Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'ada. Dan kisah-kisah yang kami sebutkan tentang orang-orang terdahulu, berita para rasul, maksudnya adalah di antaranya untuk meneguhkan hatimu dengannya. Ya. Demikian pula agar kita dapat istiqamah di atas agama, hendaknya kita berteman dengan orang-orang saleh. Ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u 'ala dini khalili. Seorang itu mengikuti agama temannya. Fal yandur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya masing-masing memperhatikan dengan siapa dia berteman. Maka pilih orang yang saleh, orang yang rajin ke masjid, orang yang apa namanya beribadah kepada Allah. Insyaallah kita akan bersama, kita akan ikut dengan mereka. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang jarang ke masjid, jarang beribadah, maka keadaan kita ya bisa akan seperti mereka. Kecuali kalau tujuannya untuk dakwah, mengingatkan mereka, maka enggak jadi masalah. Kita datangi mereka, kita ingatkan. Ya. Kalau tidak ada tujuan itu, maka coba pilih orang-orang yang saleh dalam bergaul agar kita tetap istiqomah. Karena pada hari kiamat banyak orang-orang yang menyesal karena salah memilih teman. Sampai disebutkan dalam surah Al-Qur'an, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai kiranya dulu ketika di dunia saya tidak mengangkat si fulan jadi teman saya. Ya, laqad adallani 'anil dzikri ba'da idjani. Gara-gara dia saya sampai lupa agama ini. Ya, setelah datang petunjuk kepada saya, wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan kebiasaan setan itu biasa menelantarkan ya setelah ngajak kepada keburukan. Inilah mungkin yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat baik bagi khatib sendiri maupun bagi jamaah sekalian. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keteguhan di atas berbagai macam fitnah, apalagi di zaman sekarang dengan banyaknya berbagai macam fitnah, fitnah syubhat, fitnah syahwat dan berbagai macam fitnah lain yang membuat seseorang dapat berpaling meninggalkan agama ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhannya agar tetap istiqamah di atas agama sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.